Assalamualaikum. Ya, perjalanan dari Jakarta 2,5 jam, mungkin hampir 3 jam. Akhirnya Masjid Al-Jabar, Masjid Raya Al-Jabar Bandung sudah berhasil ada di depan mata koko. Setelah keluar tol, perjalanan ke sini cukup challenge ya, karena kita melewati persawahan. Dan ini adalah hari kedua semenjak Masjid Al-Jabar dibuka. Kondisinya luar biasa, banyak pengunjung karena memang masjid ini mampu menampung untuk 26 ribu jamaah pengunjung, baik dari kota Bandung sendiri maupun dari luar kota seperti Jakarta, Bogor, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa sendiri. Kemegahan masjidnya memang keren banget. Kalau dari sini sudah terlihat ada 4 menara yang mirip seperti pisau, dan masjidnya ini tanpa kubah, berbentuk seperti keong mas Taman Mini Indonesia Indah. Kenapa dinamakan Al-Jabar? Ada 3 filosofi yang diambil, yaitu Al-Jabar singkatan dari Jawa Barat, Al-Jabar yang artinya Asmaul Husna atau Maha Perkasa, dan satu lagi adalah formula matematik rumus Al-Jabar. Bapak Ridwan Kamil memang luar biasa, namun vlog Koko tidak selesai sampai di sini. Kita akan cek dalamnya seperti apa sih. Yang pasti Koko juga penasaran karena ini pertama kalinya Koko datang ke sini. Ya, kita lanjut ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah parkir di area luar karena sudah tidak dapat parkiran di dalam ya hari ini ya, Koko udah ada di salah satu pintu masuk Masjid Al-Jabar. Di sini ada 8 pintu, cuman kayaknya kalau dari ujung ke satu ke ujung pintu yang lain sangat luas sekali. Memang masjidnya baru 2 hari ya, jadi taman-tamannya itu yang sebelah sana masih belum hijau karena baru ditanam. Sejujurnya desa ini sudah seperti kota. Perekonomian desa ini semenjak 2 hari yang lalu sangat-sangat bangkit sekali karena dimanfaatkan oleh warga desa untuk membuka lapangan usaha seperti food and beverage dan restoran-restoran kecil lainnya. Dan ini sangat bekerja di sini. Masjid ini benar-benar membawa berkah untuk warga desa di sini. Bahkan orang desa bilang sekarang tidak seperti desa lagi, tapi seperti sebuah kota. Oke, kita mau masuk ke halaman depannya. Di sini aku nggak melihat segi empat segi empatan, jadi modelnya traps kayak apa ini bahasanya ya, seperti inilah. Aku juga bingung ngomong kita, tapi keren banget ya, pasti keren banget sumpah. Untuk jalan kaki saja macet guys. Nah, ini tempat ambil air wudhunya terlihatan. Tadinya Koko pengen tahu tempat ambil air wudhunya di mana sih. Ternyata konsepnya itu sama seperti Masjid Atin ya, dia ada di area luar tapi ada juga di bagian dalam. Kalau yang bagian dalamnya itu sistemnya kayak toilet. Untuk menara air mancurnya juga dia ada, sudah di sebelah kanan. Katanya kalau malam ini masjid mengeluarkan cahaya-cahaya yang luar biasa. Jadi Koko nggak tahu seperti apa. Anyway, ini baru di bagian altarnya saja. Kita mau coba masuk ke dalam. Ini kondisi di lantai bawah yang sebelum menuju ke atas ada tempat ambil air wudhu. Dari sini ada akses langsung menuju ke atas, dan aksesnya ini dibuka hanya pada saat sholat 5 waktu saja teman-teman. Jadi tidak dibuka selamanya. Kenapa? Karena menjaga kebersihan dan juga kerapian bagian area dalam. Namun untuk orang-orang yang sholat di luar jam 5 waktu masih bisa sholat di altar. Anyway, tempat wudhunya bisa dibilang sangat bersih karena mungkin masih baru ya. Maintenance-nya juga luar biasa, hebat. Ditambah lagi untuk marbot dan panitia marbot atau pengurus masjidnya juga sangat banyak sekali ya di sini ya. Ini tempat ambil air wudhunya, konsepnya. Karena udah masuk waktu zuhur, Koko di sini cuma punya waktu 6 menit untuk stay di sini. Koko harus segera ambil air sembahyang, setelah itu Koko akan nge-vlog ke dalam. Thank you. Setelah akses ambil wudhu, ini adalah akses yang menuju ke lantai atas. Mungkin teman-teman penasaran ini apa, nanti akan Koko jelaskan ya. Jadi di masjid ini tuh ada museum Rasulullah dan museum Al-Quran yang masih gratis sampai sekarang, dibuka sampai tanggal 31 Januari 2023. Akses lift juga available ya. Cuman kalau sehat sih naik tangga aja, hitung-hitung ngurangin lemak. Berapa lantai ya tapi ya. Oke.
Ya, enggak apa-apa lah. Belajar buat sholat di Al-Haram. Ini bagian dalamnya, teman-teman. Udah rame ya. Ini masih bagian depannya tuh masih ditutup seperti ini, jadi ada masih garis pelang polisi. Tapi lihat deh kondisinya, keren nggak? Di atas itu ada tulisan Lapas Allah besar sekali. Ini dia cuma ada dua lantai, satu lantai untuk jamaah laki-laki dan lantai dua yang di atas itu untuk jamaah wanita. Naik melalui tangga yang tadi tempat kita naik lantai duanya. Itu di mimbar yang sebelah sana yang kokoh perbesar itu Asmaul Husna juga ya. Hari ini memang sedang ada pemasangan karpet, jadi teman-teman bisa lihat pengurus masjidnya lagi pasang karpet. Subhanallah, ini luas banget. Kita mau sholat zuhur dulu ya teman-teman ya. Ini koko dari dekat ya. Itu Lapas Allahnya besar sekali teman-teman. Sininya. Sangat setuju kalau dibilang Pak Ridwan Kamil itu memang out of the box. Ini pertama kali Koko lihat konsep masjid seperti ini. Di pilar-pilar di atas itu adalah lampu yang menyorot warna-warni masjid pada saat malam. Koko masih kagum-kagum sama areanya. Buat teman-teman yang ada di Bandung atau yang dekat dengan kota Bandung, sayang banget loh kalau nggak kesini. Beneran sayang banget. Ini benar-benar mahakarya banget, mahakarya yang luar biasa yang makanya berani disebut sebagai Masjid Raya Bandung, yang artinya raya itu adalah masjid untuk provinsi. Ini sudah di atas level dari Masjid Agung ya. Baru nanti di atas raya itu ada namanya Masjid Negara. Saat ini Masjid Negara adalah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Ini adalah Masjid Raya Bandung. Nanti insya Allah subuh Koko akan kemari lagi mau lihat untuk area lampunya. Namun kembali lagi, tujuan vlog kali ini dan tujuan vlog Masjid Koko adalah untuk memberitahukan informasi kepada teman-teman di luar sana betapa indahnya rumah-rumah Allah, dan akan lebih indah lagi kalau kita gunakan untuk beribadah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ternyata area museumnya kita belum buka. Di sini adalah Museum Rasulullah dan Museum Al-Quran ya Pak ya. Museum Al-Quran insya Allah baru tanggal 23 Januari akan dibuka. Tapi peresmiannya juga menunggu kabar selanjutnya. Jadi belum bisa koko vlog. Mungkin nanti next journey ke Bandung lagi kita akan masuk ke museum ini. Kita langsung ke area luar ya. Nanti subuh sih kita kemari lagi. Terima kasih. Ini suasana pintu depan loh. Kalau tadi Koko masuk dari pintu kanan yaitu tempat wudu pria, ini adalah pintu depannya. Melewati beberapa anak tangga. Suasananya sangat panas ya, lagi panas soal cuacanya. Padahal kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sana awannya udah mendung. Tapi di sini ternyata panas. Di kiri dan kanan Koko ini adalah altar tempat sholat juga. Jadi ada satu altar dan satu menara. Ada empat altar dan empat menara di setiap sisinya. Koko kurang rekomen kalau masuk dari sini karena
batasan tanah sucinya sangat jauh ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman harus bawa plastik. Koko harus sangat rekomend masuk dari tempat ambil air sembahyang. Nah ini dia gate-nya dari pintu utama. Rame banget ya teman-teman ya. Mau tahu pemandangannya seperti apa? Ini pemandangan di masjid. Masjid ini hampir dikelilingi oleh gunung. Kalau teman-teman tanya ini gunung apa ya, jangan tanya Koko. Koko nggak tahu, jujur aja Koko nggak tahu. Bahkan orang sini pun kayaknya mereka nebak asal-asalan. Pintu-pintu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pintu dari sebelah sini berarti dia punya 40 pintu. Semuanya konsepnya sama, berlapiskan tembaga, warna tembaga emas ya. Ini jalur dari pintu utama. Yaudah Koko mau langsung balik ke bawah. Mudah-mudahan nanti malam Koko sempat buat ngevlog di sini. Aplojas nanti subuh Koko sempat buat ngevlog di sini karena Koko mau lihat kondisi masjid pada saat berlampunya seperti apa sih. Karena dibilang tuh keren banget kalau pas lagi malam hari. Vlog siang ini Koko akhir ya. Terima kasih, jangan lupa untuk kedatangannya ke masjid ini, nikmati keindahan rumah Allah dan laksanakan ibadah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman Koko. Alhamdulillah ini kondisi masjid Al Jabar jam 3:30 pagi ya. Aduh, wow, luar biasa. Koko sengaja datang pagi karena semalam mau datang pas abis maghrib atau pada isya tidak bisa, macetnya luar biasa panjang banget. Nah ini kita datang sengaja jam 3:30 pagi mau melihat seperti apa sih lampunya. Masjid ini benar-benar terlihat seperti terapung di sebuah danau loh, tapi danaunya danau buatan ya teman-teman ya. Nah warna-warnanya lihat deh. Ada sebagian orang yang bilang masjid ini seperti keong emas, tapi ada lagi sebagian orang yang bilang ini seperti konsep kerang. Ya anyway, seperti yang kemarin Koko jelaskan, Al Jabar itu memiliki tiga filosofi, yaitu Jawa Barat, Asmaul Husna yang artinya Maha Perkasa, dan juga rumus Al Jabar. Nah sekarang udah ganti warna, jadi dia memiliki banyak warna. Sepertinya sih kalau Koko nggak salah ada sekitar 6 atau 7 ya, kuning, biru, merah, hijau, ada warna-warna kayak putih terang begitu. Menariknya juga dia punya sentuhan warna dan lampu yang bagus tuh, lihat sama dari 4 titik ini. Kita mau coba main ke danaunya nanti. Halo. Hai Mi-chan. Lihat kan antusias anak Koko. Kita planning mau tahajud di sini dan juga mau sholat subuh. Cuman danaunya belum terlihat ya karena gelap ya. Wah, cantiknya luar biasa teman-teman. Langsung masuk yuk ke dalam yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Koko kayaknya ambil vlog lagi di sekitar sini. Kenapa? Ini danaunya udah kelihatan dan ternyata semakin dekat kita ke arah masjid, pemandangannya semakin menyenangkan. Udaranya juga sangat sejuk teman-teman. Nah ini masjidnya, ini danaunya. Perhatikan ke sekelilingnya. Lampu-lampunya itu dibuat mirip nih. Ini lampu-lampu utamanya dibuat mirip seperti menara teman-teman. Wow, masih seger banget. Nah ini salah satu lampunya, itu altar yang kemarin kita masuk dari sebelah kanan ya. Koko nggak tahu nih kanan kirinya yang mana karena dia punya sekitar 8 jalan. Belum ada suara-suara seperti ajan atau tausiah atau segala macam. Kemungkinan sih jam 4 nanti akan starting ya. Ini keren banget. Danau ini buatan ya teman-teman. Ini danau buatan ya. Ini danau buatan. Dan taman-tamannya memang belum jadi sepenuhnya. Insya Allah sih kayaknya cuma cukup waktu 1 bulan aja. Kerennya. Ini pertama kalinya loh Koko ngeblok masjid jam 3:30 pagi. Ini pertama kalinya. Sorry, ini kedua kalinya. Yang pertama pernah Koko lakukan di Tanah Suci dan ini yang di Bandung. Keren-keren banget ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ternyata ada jalur kereta guys. Koko baru tahu. Oh ya kan, inilah aktivitas kota Bandung. Welcome to Bandung teman-teman yang mau kemari.
Nah, sekarang Koko ada di pintu utamanya. Jadi kalau dari pintu utama, dua altar kembar ini terlihat jelas banget dengan empat menara kembar, sama ada satu taman. Ini Koko kurang ngerti konsepnya ya, karena ini beda sendiri. Oh ini sepertinya air mancur ya. Cuman nggak tahu, mungkin mati ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada lampu yang berwarna-warni di sini, hijau, merah, biru, kuning. Ini seperti air mancur. Bentuknya seperti bintang. Segi berapa ini? Ini panjang banyak banget. Ya, ini doang yang konsepnya beda nih. Ini kalau dilihat sih bentuknya seperti senjata tradisional Jawa Barat atau kujang. Koko akan segera masuk ke area dalam karena mau ngejar anak Koko di sana. Ya, terima kasih. Segera ketemu di dalam lagi untuk vlognya. Wah, tercatat bener teman-teman, altar yang kemarin Koko vlog ini sangat berbeda dengan yang di pagi atau malam hari loh. Efek lampunya ini merubah konsep masjidnya secara tidak langsung. Kemarin itu kan semuanya kelihatannya putih ya, putih begitu aja. Tapi sekarang udah beda. Ini lebih kepada kuning emas. Ini bagus banget ini jalurnya. Ini jalurnya bagus banget. Lihat tuh. Ini pohon-pohonnya belum ini ya. Ini kalau pohonnya mekar aja tuh. Karena ini memang baru ditanamkan. Ini akan keren banget ini. Ya, berubah warna lagi. Selalu berubah warna. Jadi kepo deh, elektriknya berapa ya yang dibutuhkan di sini untuk berubah warna-warna ini ya. Sekarang jadi putih dan hijau. Ini suasana di bagian altar ya. Ada beberapa warga sini atau orang luar daerah, baik dari Jakarta, Bogor dan sekitarnya, dan orang Bandungnya sendiri juga sudah siap untuk tahajud dan sholat subuh di sini. Tapi sayangnya belum dibuka nih masjidnya. Ya udah nggak apa-apa, kita sholat di altar dulu ya. Nanti kita lanjut lagi guys. Koko udah sampai depan masjid. Efek lampu tidak hanya merubah bagian luar masjid, tapi bagian dalam seperti pintu yang berwarna tembaga emas ini. Ini seperti melihat seperti desa bintang. Ini kota Bandung ya guys. Kota Bandung seperti ini di malam hari. Sayang aja nih video kamera Koko nggak terlalu maksimal banget. Cuman kalau lihat dengan mata, ini benar-benar seperti bintang. Tuh anak-anak Koko tuh semangat banget. Koko sudah ada di bagian dalam, kondisi setengah empat. Lihat tuh. Alhamdulillah, subhanallah, ya Allah, cakepnya. Nah, itu lepas Allahnya lebih jelas ya sekarang ya teman-teman ya. Kalau dibilang dapat 20.000, 60.000 jamaah, Koko sih sepertinya percaya sih dengan lihat luas semuanya. Koko akan scroll sekeliling.
Nah, itu bagian atas yang untuk ibu-ibu atau kaum Hawa ya. Yuk kita masuk ke kita mendekati yuk, karena sekarang sudah boleh melewati. Masih pemasangan karpetnya belum selesai, tapi sudah boleh untuk sholat. Semangat bang. Sudah boleh untuk sholat di depan. Kemarin itu sholatnya cuma boleh di belakang karena di depan lagi perapian karpet, tapi sekarang sepertinya akan dialihkan ke depan semua. Bagian mimbarnya tuh malah belum ada mimbar kayaknya. Ini bagian depannya tempat imamnya tuh seperti ini aja, sangat sederhana teman-teman, cuman keren. Ini seperti paruh burung elang sih kalau kau bilang. Paruh burung elang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة
khairun minan Alhamdulillah Koko dan keluarga sudah menyelesaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al Jabar. Ya, ini adalah closing statement Koko. Koko sangat senang banget dapat pengalaman yang luar biasa di masjid yang baru diresmikan 2 hari yang lalu ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang melihat vlog ini bisa main kemari untuk setidaknya melaksanakan 2 rakaat sholat atau sholat 5 waktu di sini. Karena rumah Allah yang satu ini memang benar-benar indah. Koko sangat salut dengan tiga filosofi yang sudah 2 kali Koko sebutkan dan akan Koko sebutkan untuk terakhir kalinya. Aljabar diambil dari kata Jawa Barat untuk yang pertama, yang kedua dari Asmaul Husna yang artinya Maha Perkasa, dan yang ketiga adalah rumus matematika aljabar yang merupakan sebuah fondasi dari masjid ini. Masjid terapung unik Aljabar, Masjid Raya Aljabar, kebanggaan masyarakat Bandung. Terima kasih untuk mengikuti vlog Koko. Koko tunggu dan Koko tidak akan berhenti untuk vlog masjid-masjid terindah di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.